Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman hari ini baik-baik aja ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi setiap individu. Tapi sebelum mulai ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Nurul Khadijah Sugandi. Saya berkuliah di STKIP Muhammadiyah dengan program studinya PG PAUD semester 1. Oke, kita lanjut ke penjelasannya ya. Pentingnya pendidikan bagi setiap individu. Apa sih pendidikan itu? Siapa yang tahu? Aku jelasin ya. Dalam arti sederhananya, pendidikan itu sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Biasanya ini pendidikan ini itu biasanya yang diajarkan oleh orang tua kita saat lahir, setelah lahir ya. Terus ada lagi pendidikan menurut istilah. Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak menjadi dewasa. Dewasa di sini itu dimaksudnya itu adalah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologisnya, psikologisnya, pedagogis, dan sosialnya. Selanjutnya, pendidikan itu diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mentalnya. Nah, ini ada pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pendidikan menurut para ahli, ini adalah menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan secara manusia. Jadinya ini lebih ke sosialnya ya. Ini menurut John Dewey-nya. Terus ada lagi menurut pendidikan menurut Imam Al-Ghazali 1996 13 Masehi. Pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini lebih ke moral agama ya. Ini tuh aspek moral agama bisa gitu ya. Terus ada lagi menurut Albert Einstein. Ini agak sedikit nyeleneh ya. Emang kan Albert Einstein itu terkenal dengan seperti itu ya. Nih, menurut Albert Einstein, pendidikan itu ialah sesuatu yang tersisa setelah seseorang melakukan apa yang ia pelajari di sekolah. Biasanya kan kita kalau sekolah itu entah kuliah, entah apapun, kita suka, oh ada yang nyangkut nih di kepala itu ya, menurut Albert Einstein seperti itu. Terus ada lagi nih 5 alasan kita harus berpendidikan. Apa sih 5 alasannya itu? Bisa untuk meningkatkan kualitas cara berpikir, meningkatkan status sosial, memiliki kebanggaan sebagai orang terpelajar, mengembangkan karir kita, terus mampu bersaing dalam kompetisi global. Nah gitu ya, itu cara-caranya atau alasan-alasannya kenapa kita harus berpendidikan gitu kan. Terus ini adalah yang terakhir, slide terakhir ini adalah pengertian pendidikan menurut saya. Segala aktivitas belajar mengajar yang akan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan kita, dan pendidikan bisa didapatkan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke, maaf ya teman-teman, masih kekurangan dalam cara menjelaskannya. Begini saja, tugas mata kuliah pengantar pendidikan PAUD oleh Bapak Dr. Moh Takdir MPD. Terima kasih, jangan lupa like-nya ya teman-teman. Jangan lupa juga di komen, terus di like juga yang banyak. Terima kasih, semangat terus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.